Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yu Henry, sehari-hari dipanggil Eri. Dan alhamdulillah mengajar di sini waktu itu sekitar 2 tahun. Alhamdulillah. Yang pertama waktu itu muridnya hanya sekitar 5 orang. Tapi alhamdulillah setelah itu makin-makin banyak. Sampai itu sekitar 53 orang di dalam buku besarnya, buku induknya. Waktu itu dan juga di dalam absennya. Banyak yang berhasil murid-murid dari sini, itu sering juara umum di tingkat nagari, tiap-tiap melaksanakan MTQ. Di sini cuma kami mengajar kebanyakan hanya itu walillahi ta'ala saja. Cuma kami tak keputus asa sebab kan bagi kami yang di sini kan, kami hanya menginginkan balasan dari Allah aja. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat nantinya. Ya, kondisi suruh sekarang ini model inilah kan, kondisi suruhnya kan itu sudah lebih daripada 15 tahun kira-kira kan. Apa yang kuda-kuda di atasnya kan itu sudah mulai dimakan makarayap kan. Jadi kami inginkan itu hendaknya diganti, tapi itulah kehidupan di kampung namanya kan, desa memang enggak, dalam ekonomi enggak kurang mapan gitulah. Jadi memang belum sanggup kami untuk memperbaikinya. Kami berharap kan, untuk kedepannya anak-anak ini bisa hendaknya diberi fasilitas gitulah kan, memang betul-betul mereka belajar dengan adanya fasilitas yang lebih daripada yang sekarang ini, sehingga mereka itu bisa belajar dengan nyaman gitu. Nah, dengan kenyamanan mereka belajar, insya Allah mereka bisa untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mereka cita-citakan. Kami mohon kepada para kaum muslimin dan para wakif dan para donatur, mudah-mudahan kami bisa diperhatikan untuk pembangunan TPA kami ini. Mudah-mudahan dengan demikian bisa kami mempertahankan pendidikan belajar mengajar anak-anak didik kami di sini. Di Dusun Mandahiling, Ludai Pagaruyung, Sumatera Barat, Ustadz Heri dengan ikhlas mengajar ngaji, tahfiz, dan berbagai pelajaran agama lainnya bagi anak-anak di sana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ustadz Heri bekerja di ladang milik seseorang dengan sistem bagi hasil. Beliau bekerja di ladang tersebut dari pagi hingga sore hari sebelum akhirnya maghrib mengajar ngaji untuk anak-anak. Secara umum, kondisi surau memprihatinkan dengan kondisi atap yang mulai jebol, pencahayaan yang kurang, ventilasi yang buruk, serta MCK yang tidak memadai. Meskipun dengan kondisi tersebut, anak-anak tampak bersemangat dalam mengikuti pelajaran agama, belajar tahfiz, dan berbagai pelajaran agama lainnya. Kurang lebih ada 50 anak setiap harinya selepas maghrib yang belajar mengaji di surau tersebut. Di surau Tahfiz Mandahiling Ludai Pagaruyung ini, tidak sedikit yang sebelumnya belajar di sana menjadi juara pidato, juara hafiz, dan berbagai kejuaraan agama lainnya di Sumatera Barat. Oleh karena itu, para wakif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bantu membangun surau tahfiz bagi calon generasi penghafal Quran di Dusun Mandahiling, Ludai Pagaruyung, Sumatera Barat. Semoga apa yang kita bantu, apa yang kita upayakan jadi amal jariah yang tidak ada terputus. Amin.